Daripada waktu wukuf ni, selepas masuk wukuf 12, kita katalah selesai sembahyang semua, katalah 12.45 lah habis sembahyang semua. Daripada 12.45 sehinggalah pergerakan pertama, paling awal pun mungkin mungkin sebelum nak dekat dengan maghrib lah. Eh, nak dekat dengan maghrib. Itu yang turn mula-mula lah. Turn yang kedua ketiga mungkin dah akan berlaku selepas maghrib. Panjang tak masa tentang wukuf di Arafah tu? Panjang tak? Panjang. Jadi jangan lepaskan peluang waktu dan masa yang makbul doa. Okey? Boleh tuan? Jangan masa tu kita nak habiskan masa dengan perkara sesiu. Ya? Okey, kemudian bila akan dah bermula dah pergerakan ke Muzdalifah, akan ikut apa ni, turn lah, kumpulan demi kumpulan. Okey, kan tengoklah ni macam berbenam-benam ni. Lingkaran ni lah, lingkaran ni. Nampak? Ini adalah kawasan Arafah. Besar ni, besar. Yang di tengah-tengah ni tuan-tuan tahu apa? Ni, yang tengah-tengah ni apa dia? Jabal, Jabal Rahmah. Jabal Rahmah yang mana setiap kali wukuf semua berduyun-duyun, jutaan manusia akan berkumpul di situ. Tapi kemah kita di Arafah nanti di mana? Tu yang petak merah hujung tu jauh. Nampak? Jadi bila sampai di Arafah waktu wukuf, jangan sibuk-sibuk tanya, "Ustaz, kat mana Jabal Rahmah? Kami nak pergi, nak panjat, nak berdoa hari wukuf." Saya kata, "Oh, Jabal Rahmah, Nur, dekat je, 100 km je ke depan tu." Saya cakap gitu je. Sebab memang tak boleh pergi pun. Kita perlu berada di kawasan kemah Arafah yang telah ditetapkan. Jangan keluar daripada pagar kita. Sebab kita punya kemah tu pun dah memang di Arafah. Jadi tak payahlah nak pergi, nak pergi. Jabal Rahmah pun tutup pun. Okay. So di sepanjang-panjang ni adalah semua wukuf mungkin negara-negara lain. Malaysia dalam kelompok itu. Okay. Kemah di Arafah. Ini dulu. Ini bukan untuk yang sekarang. Sekarang dia bentuk canvas juga, kemah canvas, cuma ada sikit penambahbaikan. Saya paparkan gambar ni supaya tuan-tuan boleh buat compare perbandingan dulu dengan sekarang. Dulu pun bukanlah dulu sangat pun. Ya. Mungkin 2000, saya fikir mungkin 2018 ke 2017 itulah. Taklah lama sangat pun. So, kemahnya canvas, dindingnya pun canvas. Boleh selak gitu. Dan masa ni tak ada aircon. Kipas je nampak ni, kipas. Kipas. Agak-agak hangatlah masa tu kalau macam ni. Hangatlah sikit kan, masa kipas je. Okay. Jadi tuan-tuan duduk di kemah tu, bentang tika, duduk ikut tempat. Untuk sekarang, ni kemah Arafah untuk jemaah tahun 1444 Hijrah. Sebutlah Alhamdulillah. Terpegun. Nak syukur susah sangat. Kan saya dapat bandingan tadi, yang tu kemah dulu, yang ni kemah sekarang. Ada beza tak? Mana lagi syok? Sebutlah Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Dan tengok kemah dia pun beza sikit lah. Dia kemah dia besar. Jadi bumbung atas tu dia ada lapisan lagi satu. Dia tak ada direct. Kalau yang tadi dia direct kan. Habu tu memang terus dah direct. So, yang ni dia ada satu lagi lapisan. Dia tak adalah direct panas. Dan dalam ni ada aircon. Bukan macam ni. Dia besar lah tu. Kalau tak silap saya, satu ni ada tiga. Satu sini. Sini batu belah hujung sana ada dua di kiri kanan. Besar lah punya lubang itu. Besar lah. Kalau panas juga tak tahulah. Mungkin banyak dosa dulu. Astagfirullah. Orang sejuk menggigil, tiba-tiba dia panas. Mintalah ampun banyak-banyak. Okay. Dan akan diberikan di tilam. Alhamdulillah.
Surau tu kemah tu juga lah. Dia bukannya surau tu khas kosong macam ni kan. Surau tu ialah tempat tidur tuan-tuan juga tak nak semayang. Kali kena sikit tilam tu. Atau tuan-tuan nak semayang juga tak tilam tu pula. Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك